Hai guys, apa kabar kalian semua? Nah, ketemu lagi dalam setiap pembahasan rekomendasi game yang cukup-cukup seru untuk kalian coba satu persatu. Yaps, tema yang akan kami angkat di video kali ini yaitu top 10 game simulasi kereta api offline terbaik di Android 2023 versi Top Game ID. Yap, game simulasi kereta api ini sendiri merupakan game yang cukup menarik untuk dicoba karena ketika memainkan gamenya, seolah-olah kalian berada di balik kemudi kereta api itu sendiri dengan mekanisme kontrol permainan yang cukup kompleks dan beragam. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana keseruan daripada gamenya, simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Let's go! Euro Train Simulator 2 adalah simulator pertama yang menerima secara langsung lisensi yang diberikan oleh Deutsche Bahn, di mana grafis yang ditampilkan dalam game yang saat ini mendetail hingga ke yang paling kecil dalam setiap gerbong ataupun lokomotif kereta itu sendiri. Jadi dalam game yang saat ini kalian dapat bersenang-senang mengemudikan kereta ke berbagai macam stasiun di penjuru dunia dengan hanya mekanisme kontrol yang ditampilkan di layar handphone kalian. Nah, game yang saat ini juga memiliki size permainan yang tidak terlalu besar dengan kualitas grafis yang mendetail sehingga benar-benar layak untuk kalian mainkan di perangkat kalian sendiri, oke? Train Simulator 3. Nah, game simulator ini menghasilkan grafik generasi berikutnya di mana dalam game yang saat ini juga cukup seru untuk dimainkan karena dengan gamenya sendiri memungkinkan kalian semua untuk mengemudikan lokomotif berbasis uap ataupun diesel yang mengharuskan kalian menjelajahi stasiun-stasiun yang ada di seluruh dunia. Nah guys, dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Train Manager 2023. Yap, kalau dua game sebelumnya yaitu menceritakan tentang bagaimana caranya kalian untuk menjadi masinis dalam lokomotif kereta, baik itu berbasis uap maupun diesel, kali ini kami akan membagikan kepada kalian yaitu game yang cukup menarik di mana kalian akan menjadi manajer daripada lokomotif-lokomotif yang ada yang saling tersebar di seluruh stasiun. Dengan berbasis manajer, sehingga tugas kalian adalah untuk memanage semua kereta yang sedang beroperasi di luar, di mana ada salah satu kesalahan yang kalian lakukan maka itu akan menimbulkan akibat yang cukup fatal. Sehingga tugas kalian dalam game yang saat ini bukan untuk mengemudikan sebuah lokomotif kereta, melainkan bagaimana caranya kalian untuk menjadi petugas stasiun yang harus mengontrol mana yang masuk, mana yang keluar, dan siapa saja kereta ataupun lokomotif yang sedang beroperasi. Wow, keren kan? Train Simulator Pro. Pernahkah kalian bermimpi untuk menjadi seorang insinyur kereta? Nah, jika lo kalian bermimpi saja tidak pernah apalagi tidak berani, aduh, bahaya sekali ya guys. Mungkin kalian bisa mengawali pengalaman kalian untuk menjadi seorang masinis dari setiap lokomotif kereta dalam game yang satu ini, karena dalam game yang satu ini memungkinkan kalian untuk menikmati pengalaman membawa lokomotif kereta, baik itu penumpang maupun barang, yang mana semua itu memiliki titik antar dari setiap tempat yang kalian jemput, yang merupakan keseruan daripada game yang satu ini yaitu bagaimana cara kalian untuk mengemudikan lokomotif menggunakan kontrol-kontrol permainan yang telah disediakan di depan layar handphone kalian. Simulator Kereta Api Indonesia. Nah, di 4 game sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya, mana ya game simulator kereta api Indonesia, kok gak ada? Nah, di game kelima ini kami akan menjelaskan bagaimana keseruan dari para game simulasi kereta api Indonesia ini. Nah, kalian dalam game yang saat ini dapat menikmati lokomotif-lokomotif yang cukup familiar ditemui, di mana game-game kereta api yang satu ini bisa kalian mainkan secara gratis di perangkat mobile, yang mana stasiun-stasiun yang ditampilkan juga masih terpusat di Pulau Jawa. Nah, dalam game yang satu ini kalian bisa menikmati bagaimana cara dan juga bagaimana rasa biasanya untuk menjadi seorang masinis dalam lokomotif kereta api, oke?
Train Simulator Pro USA ialah sebuah game simulasi kereta api di mana dalam game yang satu ini kalian akan menikmati suguhan yang luar biasa daripada unsur realisme dan juga tingkat kedetailan daripada kereta api yang ditampilkan. Nah, dalam game yang satu ini seperti pada game kereta api umumnya, yaitu kalian akan mengemudikan lokomotif kereta api dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, yang menarik, game yang satu ini bisa dimainkan secara offline sehingga bebas untuk kalian mainkan kapanpun kalian mau. Indian Local Train Simulator adalah sebuah game simulasi kereta api yang cukup menarik untuk dimainkan, di mana game yang saat ini menampilkan kualitas grafis yang cukup bagus meskipun tidak tersebanding dengan game-game sebelumnya. Oh ya, kontrol game yang saat ini juga bisa kalian sesuaikan tergantung sudut pandang yang kalian pilih. Jika kalian menampilkan sudut pandang dari luar, maka gerakan kereta itu akan ditampilkan di sisi kiri dan kecepatan akan ditampilkan di sisi kanan. Begitupun ketika mengemudikan kereta api di dalam, maka itu sebaliknya. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game ini? Indian Train Traveler. Jika ketujuh game sebelumnya merupakan game bagaimana caranya untuk mengemudikan lokomotif kereta, nah di game ke-8 kali ini berbeda karena dalam game yang satu ini memungkinkan kalian untuk menikmati menjadi seorang penumpang dari setiap kereta api yang melaju. Kalian bisa memperhatikan detail-detail yang ada di sekeliling kalian dari kereta api itu sendiri. Jika diperhatikan, kualitas grafis yang ditampilkan dalam game ini benar-benar luar biasa. Oh ya, dalam game ini juga kalian harus bersikap selayaknya penumpang dalam setiap kereta api yang kalian duduki. IDBS Indonesian Train Simulator. Yap, game simulasi kereta api ini juga berbasis game simulasi kereta api yang ditampilkan di negara Indonesia, di mana lokomotif-lokomotif yang ada layaknya kalian melihat lokomotif-lokomotif kereta api di negara Indonesia. Game yang satu ini menampilkan berbagai macam lokomotif kereta api dari KAI mulai dari tahun 1964 hingga tahun 2011. Nah, dengan keseruannya, yakin kalian tidak tertarik untuk mencoba game ini. Classic Train Simulator adalah game simulasi kereta api yang cukup menarik untuk dimainkan, di mana dalam game yang satu ini memungkinkan kalian semua untuk mengemudikan simulasi kereta api bermesin uap di masa keemasannya, yang mana kalian akan menikmati lokomotif kereta api yang cukup populer di negara Amerika dan juga Inggris di tahun-tahun tersebut. Antar mukanya yang intuitif dan mudah digunakan sehingga akan membuat kalian cukup senang ketika kalian ingin memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Nah, dengan keseruannya, kalian harus mencoba game yang satu ini sekarang juga. Nah, jadi itulah top 10 game simulasi kereta api yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamers. Yap.